Mari kita lihat ya, mari kita lihat dapat apa nih. Gue beli mahal banget anjing, 700 bangsat. Magin. Save your gem, bro. Atau beli beli Lucky Capsule kali ya? Gue punya gem sih. Gue udah nyoba Lucky Capsule, nyesel sih. Nyesel kah? Nyesel. Oh ya udah kalau gitu gak usah Lucky Capsule lah, anjir. Coba kita buka. Dan kan saya yang korban. Oh iya, Mr. Green Piccolo kan. Iya kah? Piccolo itu. Oh, aduh, dapatnya Piccolo. Oh, cok. Piccolo. What is this? Burik. Yus. Gacanya masih kayak gini aja sekarang, apa nih? Pay to win, cok. Aduh, udah gitu udah. Gila, parah banget. Raraman, komennya parah, cok. Parah sih. Dapat Urokodaki. Ya oke lah. Apalagi nih. Masalahnya sekarang apa coba ya? Aduh, itu apa kayak tombu anjing. Ih, Urokodaki lagi. Ya ampun, dapatnya mob anjing, mob burik. B5 tapi ya. Stampede normal. Ya kan ini cuman reskin doang anjir. Sumpah. Ini wah, gila tapi sih. Tapi si Festive dapat ini dia Mikasa. Ya itu ada yang baru. Emang ada yang baru kayak Baragan. Baragan gitu-gitu ada. Aduh, dapatnya dia lagi. Baragan dari Bleach. Ini baru. Ungu Baragan. Ah, bukan. Anjir, dapatnya burik banget, 700 emerald loh anjing. 1400 gem loh. Wah, Mr. G- anjing. Ya, ini update paling pay to win sih anjir. Dan mari kita lihat coba apa ya kan ini. Lu record ya? Iya. Aduh, oh bisa bikin ini man, Emerald Capsule Plus. Bisa. Tapi ya apa mesti dapetin unit yang sama anjir ya kali. Eh, tadi sih Mr. Green ya, mana Mr. Green tuh? Burik setengah mati anjing, mana tuh Mr. Green? Nih. Bisa 8. Ya. Ini. Ya. Malah kali. Malah common lebih susah loh. Bangsat emang. Ya lagi. Lagi gak nih? Lagi. Lagi bang. 700 doang, gak ada apa-apanya lah. Pensi lah gue anjing nih, update paling gak jelas cok. Games banyak. Judulnya kali ini adalah update pay to win. Update paling pay to win ya. Wah, gila sih. Dan itu pun burik loh kayaknya ini. Parah. Mari kita lihat. Legend unitnya 4, Pak. Bayangin legend unit 4 epic 15. Iya. Lopangnya. Itu bisa Xiaomi Infinite kuy. Xiaomi Infinite kuy. Xiaomi mau lihat enggak? Gua gacha nih Xiaomi. Emerald. Coba lihat nih emerald nih anjing. 1400 gem gue cok, jangan cok, jangan klik, teori klik kak, Urokodaki please. Aduh, dia lagi teori klik bang, aturan bang. Yaudah kali ini teori klik coba teori klik ya. Ampas. Gak apa-apa kalau ini dapat stampit semua gue bisa tuker kayaknya yang plus lagi. Iya coba, baru tadi stampit gue udah berapa tuh, 4 anjing goblok. Waduh, 4 lagi guys, gak bisa. Gila. Yus, let's go. Dia lagi anjing beneran bangsat. What is this? Ayo lagi. Ini anjing dia anjing bangsat, what the fuck? Gak mau, biar dapet. Wah, konyol banget bangsat. Berapa ya? Udah 6 kayaknya. Boom. Lagi. Boom. Wah bener anjing dia lagi. Nah. Satu lagi. Beli, let's go. Beli gak? Beli. Anjing abis, gila gem gue bangsat. Beli bang. Wah gak mau tuan kayaknya. Gak usah peduliin unit baru bang, gak apa-apa bang. Oh kayak gak penting sih. Ah anjing lah. Itu pun gacha lagi loh. Itu ini penyakit gacha sih wan ya anjing ya. Kayak apa ya, kayak aduh pengen lagi fuck. Udah turun temurun anjing. Iya anjing. Pinter bangsat Madao. Satu lagi tuh, gue satu lagi. Madao lagi liburan uncle. Anjing, enggak dia baru balik dia. Baru balik dari Hawaii dia anjing. Baru balik. Don't listen to Fruity. What the fuck is what is wrong with you man? Howdy.
Oke, teman-teman. Ya. Ya, seperti yang kalian lihat di awal-awal tadi, intro tadi. Ya, emang update kali ini adalah update paling paling pay to win kalau menurut gua ya. Sangat 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 pay to win, cuy. Dimana unit-unit barunya tuh hampir semua atau bahkan ya hampir kayak 90% gitulah, itu semua ada di kapsul ya. Dan cara untuk mendapatkan kapsul ya, ya udah ketebak sih. Kalian mesti pakai emerald, teman-teman ya. Oke, okay? Ya di sini kalian ke shops. Lalu kalian ke kiri sini ada kayak buat kapsul. Nah, kapsul-kapsul ini nih, itu bayarnya pakai emerald ya. Dan ada lucky kapsul ya. Jadi ya, you know, kapsul yang tingkat lucknya lebih tinggi gitu. Dan itu pakai Bobux. Yap. This is the most pay to win update ya. Yang paling gila yang pernah gue lihat di STD. Ini update paling pay to win, coy. Sangat sangat pay to win. Udah pakai emerald 700 lagi, Pak. 700, gue coba gacha 2 kali tadi di video tadi, kalian lihat di awal-awal itu gak dapat apa-apa gitu kan. Gue dapetnya, aduh apa nih, stampit anjing. Mana stampit gue? Mana stampit? Eh, stampit keluar kamu, mob. Nih, mob burik, lihat apa nih mob burik. Udah gitu, ya ya isi-isi kapsul tuh kalian tahu sendiri kan. Unit-unit kapsul tuh semua ya cuman reskin doang, guys. Jadi kayak skin baru gitu loh, kayak kayak Kakashi. Mana Kakashi ya? Kan kalian lihat nih, banyak, gue punya banyak banget Kakashi nih. Mana ya nih? Nih Kakashi, Kakashi kayak gini. Ini kan cuma reskin doang kan. Ya sama di kapsul-kapsul yang ini juga sama gitu kan. Ada Urokodaki. Ini Urokodaki kalau nggak salah reskin Tanjiro nih. Mana ya, gue punya tadi. Mana tuh Urokodaki gue ya? Urokodaki. Mana ya? Udah ini nih. Ini Urokodaki. Ini cuma lihat, ini cuma reskin Tanjiro anjir, ya nggak sih? Kalau menurut gue ya, cuma reskin dari Tanjiro doang. Ya, ya aduh gimana ya? Udah nggak berguna gitu kan. Aduh, ya udahlah teman-teman ya. So ya, by the way ada yang secret juga sih, Sailor Moon kalau nggak salah ya, tapi itu gua nggak tahu tuh dapetin gimana. Susah banget sih itu pasti. Dan itu udah pasti pay to win banget teman-teman ya. Kalian mesti beli-beli terus pakai kapsul. Dan jujur aja, damage tas yang ditambahin itu nggak banyak, Pak. Jadi ini gua nggak tahu nih, ini gua belum klaim sama sekali ya. Jadi ya udah segini. Dan kayaknya sih bisa sampai 300 sih. Mungkin bisa sampai 300, gua nggak tahu juga. Mudah-mudahan bisa sampai 300 deh ya, karena emang pelit banget sih sekarang anjing si Madao sih. Kalau kalian memperhatikan STD ya, itu Madao dan Fruity mulai berantem gitu kan. Aduh, ya udahlah ya. Oke, sekarang di video kita kali ini kita coba untuk melihat dia nih, si Mr. Green atau Piccolo ya. Ini karena ini baru ya, ini baru, gua belum pernah lihat B5-nya. Jadi ini benar-benar B5 baru ya. Si Mr. Green mana nih? Nah, gue punya 2 juga, gue belum bisa evolve lagi ya. Apa emang bahkan nggak bisa di evolve gitu kan? Dan dia nih common, kalian pasti bakal sering nemu dia. Dia, terus nih si Stampede juga tuh uncommon teman-teman. Kalian pasti bakal ketemunya dia doang gitu kan? Jadi ya, ya udahlah kita coba lihat aja teman-teman ya. Sama tadi gue sama Urokodaki deh sekalian. Deh, mana sini Urokodaki anjing? Urokodaki sini sekalian kita lihat ya. Kita lihat seburik apa anda ya? Udah. Sama nih sama si nih si mob babi nih. Coba kita lihat. Udahlah yuk. Kita coba lihat. Ini infinite bukan sih? This is not infinite, man. Ini bukan infinite, cok. Ini story, cok. Imagine. Infinite. Let's go, kita coba lihat. Kita coba ya. Kita ketemu nanti di dalam, teman-teman ya. Oke, okay, ya. Kita udah dalam training room-nya ya, teman-teman. Kita set di 600 aja lah ya. Karena gue yakin ini pasti burik sih. So ya, kita akan langsung aja teman-teman ya. Kita lihat dari Mr. Green dulu ya, sesuai dengan judul untuk kali ini ya. Si Mr. Green ini, si Piccolo. Karena Piccolo ini benar-benar baru nih, by the way. Apakah, ya, gue belum nyalain. Dan suaranya juga nggak ada. Jadi gue nyalain dulu, oke. Sip, let's go. Kita langsung aja lihat Piccolo. Ya, damage awal 1200, which is not bad. Not bad, 6 detik tapi ya, sayang banget 6 detik dan race-nya 50, alright. Alright, kita lihat kayak gimana. Oke, animasinya basic banget. Yap, animasi sangat basic. Sangat basic animasi. Mari kita upgrade aja langsung. Kita langsung upgrade yang pertama, nambah damage 1800 dan upgrade-nya 450 ya. Dan upgrade-nya juga lumayan banyak sih ternyata ya. Not bad loh, lumayan banyak loh. Oke. Oke, kita langsung aja upgrade yang kedua, teman-teman. 2800 ya. 6 harganya 1250, oke. Oke. Alright. Damage-nya 5000, not bad. Damage-nya 5000 not bad.
Langsung aja upgrade yang ketiga, harganya 1560 dan damage 4000. Oke. Okay. It's kind of okay menurut gua, tambah 4000 soal damage ya. Dan special volley, kita lihat kayak gimana special volley. Oh, oke, okay. Sama kayak di ABA ya, special volley. Tuh gitu meledak. Oke, okay, sip. Sip. Not bad, not bad, not bad. Langsung aja upgrade selanjutnya ya, teman-teman ya. Harganya 1600 lah pokoknya, 1600 dan damage-nya 5500. Oke. Okay. Oh, not bad sih menurut gua sih. Oke okay lah untuk story karena dia masih murah ya, masih murah dan damage-nya udah segini gitu kan. Oke, okay, kita langsung aja coba untuk selanjutnya ya. Yaitu harganya 2100 dan damage-nya 10000 sama concentrated laser, Pak ya. Kita lihat kayak gimana concent. Oh my god, masak makan sokapo gitu. Wah, gue jadi nggak suka nih kalau kayak gini guys. Karena lihat dia jadi con AOE tapi kecil banget. Mirip-mirip saber nih. Ya, mirip-mirip saber tapi damage-nya oke sih. Damage-nya not bad ya. Damage-nya not bad sih. Dan nih upgrade terakhir dia, oh tambah 20 range, nice. Upgrade terakhir dia 2200 ya. Nambah 20 range dan nambah 16000 damage. Oke, okay, ini enggak jelek sih. Ini enggak jelek ya. This is not bad, coy. Gue kira burik gitu kan, ternyata enggak. It's okay. It's not that bad gitu kan. Walaupun con AOE-nya kecil banget dan harganya murah sih. Harganya bahkan enggak nyampe 10.000, Pak. Wow, oke, okay, ini story lagi. Ini unit story lagi, teman-teman ya. Unit story lagi gitu, teman-teman ya. Ya, not bad sih, not bad lah, not bad. Kita kasih kamu berapa, kita coba kasih on a win. Kita kasih on a win ya, teman-teman ya. Mari kita dua ya cukup karena dia pakai ini kan. Langsung aja coy, on win. Berapa damage-nya? Ya 100.000. Not bad banget sih. Ini not bad banget sih untuk story, teman-teman ya. SPA-nya ya memang SPA-nya kalah dari saber. Range-nya juga kalah dari saber ya. Jadi lebih baik saber di segala hal gitu kan. Udah gitu saber ngasih duit lagi. Jadi ya mendingan saber sih. Tapi ya ini baru lah, teman-teman ya, si Piccolo ya. Piccolo baru dan oke, okay, not bad, not bad kalau kalian gacha dapat dia gitu kan. Nah, kalian sisain satu untuk unit story. Kalau misalkan kalian belum punya unit story, belum punya Uryu, belum punya siapa lagi nih, Saber ya. Dibandingkan Saber ya, gue jelas lebih pilih Saber sih. Saber harga jualnya juga ya sama tuh, 4850, bahkan lebih murah, Pak. Lebih murah 10 perak anjir. Tapi damage-nya ya lebih gigi Saber kayaknya deh. Coba apakah iya lebih gigi Saber? Iya sih, harusnya lebih gigi Saber sih. Harusnya lebih gigi Saber ya. Mari kita coba cek, oke. Okay? Harusnya sih. Tapi enggak sih kalau dilihat dari yang ini, Saber kalah kayaknya ya. Coba lihat. Iya, Saber kalah sih. Saber kalah tapi SPA-nya jauh, Pak. Dia 3 gitu kan. Ini cuma 6 gitu. Begitu range-nya jauh ya, mendingan Saber sih, jauh kemana-mana ya. Oke, mari kita lihat nih si burik si stampet yang dapat mulu ya. Ini aduh, kalian bisa lihat lah ya. Ini cuma reskin doang dari Mob B5, Pak. Ini cuma reskin, Pak. Aduh, ini bentar gua majuin ke depan deh nih. Biar kalian lihat animasinya bahkan sama, Pak. Kalian lihat apa animasinya, Psychic Madness. Mari kita lihat. Ya, sama persis kan? Ya, this is mob, coy. Ini mob sih. Ini mob biasa, cuman di reskin. Jadi kayak begini dan sangat burik sih. Ya, ini sangat burik. Coba kita lihat Urokodaki sekarang. Apakah Urokodaki ini AOE atau first nih? Kayaknya first sih. Kayaknya first ya, kita coba. Kita coba apakah ini apa first? Kayaknya first sih. Oke, okay, dari lihat dari damage aja udah nggak bener ya. Ini lihat dari damage aja udah nggak bener, Pak. Lihat dari damage aja udah nggak bener nih. Mari kita lihat kayak gimana animasinya. Oke, okay. Yap, ya cuma kayak gitu doang. Oke, okay. Ya kita upgrade terus aja. Tenform, Pak. Tenform kah? Mari kita lihat tenformnya kayak gimana. Ya first lagi, Pak. Aduh, burik banget ya, kayak gitu doang ya. Gimana ya? Oke, okay, Dance of the VG nih. Dance of the VG apa nih? Coba kita lihat. Oh, dia jadi con AOE, oke. Okay. Jadi con AOE tapi ngeblit kah? Ngeblit. Oke, okay, ini Tanjiro nih anjing. Ini Tanjiro reskin, guys. Ini Tanjiro reskin ya. Ya kan bisa lihat kan unit-unit Emerald nih reskin semua, Pak. Oh my god. Oh my god. Yang worth it menurut gue cuma dia nih. Yang worth it nih ya. Walaupun dia dibandingkan Saber ya jelas gue lebih pilih Saber gitu kan. Cacat banget Urokodaki. Lihat bahkan Rauf sampai ngomong cacat banget Urokodaki aja. Burik banget, cuk. Ya udahlah teman-teman ya. Kayaknya video kita cukup sampai sini aja. Ini update yang menurut gua sangat mengecewakan sih. Sangat mengecewakan ya karena ini benar-benar pay to win banget.
Kalau misalkan kalian ada yang dapat ya, kalian komen aja di bawah. Mungkin kalian bisa pinjemin akun kalian kalau kalian mau ya. Kalau kalian mau mungkin ada unit baru kan kayak Sailor Moon itu tuh baru, terus tau gue ada Minato juga kalau nggak salah. Minato baru, walaupun gue nggak tahu itu apakah itu reskin, kayak reskin sih. Kemungkinan besar tuh Minato reskin ya. Jadi ya gue nggak tahu. Kalau misalkan kalian ada yang dapat, kalian kasih tahu aja ke gue teman-teman ya. Kalian DM langsung juga nggak apa-apa. Gue akan baca, gue akan ngecekin kalian, oke? Okay? Thank you teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Like jika kalian suka, dislike kalau kalian suka, subscribe jika mau. Gak usah subscribe apa, kita ketemu lagi teman-teman di video berikutnya. Bye bye. Ciao.